Dalam video berikut ini kita akan mereview loop service container 20 feet. Mari kita lihat video loop service container berikut ini. KSS Karoseri hadir di pasar kendaraan Niaga untuk pembuatan body builder atau body kendaraan sejak tahun 2007 dengan membuat produk body karoseri seperti dump truck, cargo deck, flat deck, lowboy, full truck, loop service, water truck, manhauler, dan masih banyak lagi. Untuk info pemesanan body karoseri atau body custom bisa menghubungi marketing KSS Karoseri atau bisa datang langsung ke workshop atau kantor KSS Karoseri dengan keterangan alamat dan nomor telepon yang tertera di nameplate logo KSS Karoseri. Nah, berikut ini adalah salah satu produk dari KSS Karoseri dengan jenis karoseri loop service container 20 feet. Loop service container merupakan unit supporting equipment yang didesain secara integrasi dari proses maintenance, baik digunakan atau diaplikasikan di pit shop, workshop atau lokasi site mining atau pertambangan untuk kebutuhan mempermudah pengisian bahan bakar, pengisian oli maupun maintenance pada kendaraan atau alat-alat berat agar selalu terus bisa beroperasi. Untuk spesifikasi singkat yang diminta oleh sang owner pada loop service container ini sebagai berikut. 2 tangki solar kapasitas 6.000 liter. 1 tangki oli SAE 140 kapasitas 2.000 liter. 1 tangki oli SAE 90 kapasitas 1.000 liter. 1 tangki oli SAE 120 kapasitas 1.000 liter. 1 drum grease. 1 kompresor Swan. 5 hose rail manual, 1 hose rail grease semi otomatis, 1 pompa portable, 5 pompa support, 2 gun solar, 3 gun oli, 1 gun grease, 1 panel listrik, 1 lampu penerangan dan 1 pintu utama. Untuk mengisi tangki solar atau tangki oli, nantinya melalui lubang pengisian main hole yang terdapat pada bagian atas tangki, dengan menggunakan pompa portable atau langsung dari truk pemasok bahan bakar. Untuk mentransfer atau menyalurkan isi dari dalam tangki solar atau tangki oli ke kendaraan atau alat berat nantinya menggunakan sistem motor listrik dengan hose rail ukuran 3/4 in dan 1 in tipe manual dengan kontrol buka tutup melalui gun semi otomatis ini. Gun ini nantinya secara otomatis akan menutup apabila ujung dari gun akan menyentuh cairan minyak solar atau oli. Kemudian pada gun atau jalur gun solar dan oli terdapat safety crank. Apabila nantinya gun sedang bermasalah atau rusak masih bisa digunakan untuk pengisian dengan buka tutup menggunakan crank tersebut. Nantinya jumlah liter atau isi yang dikeluarkan dari dalam tangki menuju kendaraan bisa dilihat atau dikontrol melalui alat ukur flow meter ini. Untuk kebutuhan penggunaan angin seperti mengisi atau menambah angin pada ban kendaraan atau alat berat. Kebutuhan pengecatan atau kebutuhan lainnya nanti akan disupport oleh kompresor Swan berkapasitas 12 bar ini. Selanjutnya untuk kebutuhan menambah grease pada kendaraan atau alat berat nantinya akan disupport dengan pompa grease dengan kapasitas grease sebanyak 1 drum ini dengan media untuk menyalurkan menggunakan hose rail semi otomatis dengan pengontrolan melalui gunnya. Untuk supply listrik loop service container ini, disupport dari listrik utama workshop dengan kontrol listrik dari panel ini. Untuk kapasitas literan yang dikeluarkan dari sistem tangki solar kurang lebih 30 liter per menit. Kemudian literan yang dikeluarkan dari sistem tangki oli kurang lebih 22 liter per menit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review dari loop service container 20 feet. Bila ada salah informasi dalam review loop service container, mohon maaf. Terima kasih.